hidup akan tetap berjalan hingga pada saatnya berhenti dengan sebuah kata mati, ajal, dan kematian. Ada kebaikan dalam penggalan takdir, kebaikan di saat susah itu lebih banyak daripada kebaikan di saat senang. Hidup berputar bagaikan roda, kadang di atas, kadang di bawah, kadang bahagia, kadang susah, kadang lapang, kadang sempit. Ada kebaikan di saat di bawah, ada kebaikan di saat di atas. Kebaikan di saat di bawah itu lebih banyak daripada kebaikan di saat di atas. Kebaikan di saat susah itu lebih besar daripada kebaikan di saat senang. Kebaikan di saat sempit itu lebih indah daripada kebaikan di saat lapang. Kebaikan di saat gagal itu lebih dahsyat daripada kebaikan di saat sukses. Kaya itu baik. Ada pelajaran yang diambil saat kaya. Miskin itu baik. Ada pelajaran yang diambil saat miskin. Pelajaran berharga yang tidak bisa didapat saat kaya. Sehingga banyak orang-orang besar lahir dari kemiskinan. Tenar, populer itu baik. Ada pelajaran yang diambil dari ketenaran. Jatuh itu baik. Ada pelajaran yang bisa diambil saat jatuh. Pelajaran bernilai yang tidak bisa didapat saat tenar, populer. Sehingga banyak orang-orang kuat bangkit setelah terpuruk. Orang bijak bisa ambil pelajaran dari setiap rangkaian takdir, pelajaran dan hikmah. Pelajaran yang dipakai untuk memperbaiki diri dan membimbing orang lain. Hidup manusia berbeda dengan hidup keledai yang jatuh dua kali di tempat yang sama. Jangan pernah lelah untuk memperbaiki diri, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lelah memberikan nikmat-nikmat-Nya. Setiap hamba berhak mewujudkan hidupnya lebih baik dari masa ke masa, tak peduli masa lalu seperti apa. Hidup akan tetap berjalan hingga pada saatnya berhenti dengan sebuah kata mati, ajal, dan kematian. Ajal pasti tiba, kematian pasti ada ketika ruh keluar dari raga. Rabbi jalni muqiman sholati wa bil dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jangan pernah lelah memperbaiki diri, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lelah memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Tugas kita hanyalah menjalani hidup, bahwa Allah akan selalu menjadikan hidup kita lebih baik saat kita sendiri berupaya untuk menjadi yang terbaik dan memperbaiki diri.